masyarakat. Saya titip pada panjenengan semua, layani masyarakat dengan baik. Meskipun jenengan kalau meringis, kalau tersenyum tidak kelihatan karena pakai masker, maka tersenyumlah. Mau dibully, mau dipisu-pisui, mau diprotes kayak apapun, maka customer Anda, konsumen Anda adalah pelanggan yang baik, ya. Jangan dilihat ini bayarin Rp20.000, umpama yang buruh, umpama yang veteran, umpama yang pelajar, tapi semua diperlakukan sama. Saya terima kasih karena teman-teman jenengan sudah memberikan contoh yang cukup baik, umpama ada barang ketinggal, ya. Kembalikan, integritas harus nomor satu dan harus dijaga, ya. Jadi kalau tidak, pasti akan mendapatkan sanksi disiplin yang tegas. Nah, saya percaya karena senior-senior Anda atau yang lebih dulu bekerja kemarin sudah mempraktekkan dan itu tidak sulit, itu akan bisa Anda lakukan semua. Alhamdulillah, mereka bangga melakukan itu. Pastikan, karena ini masih COVID, semua disinfektan. Urut-urutannya, SOP-nya semua sudah dilatih. Pastikan semuanya bersih. Ya, pastikan semuanya bersih. Kalau semuanya itu bersih, baik, maka itu akan bagus. Nah, kenapa ini saya sampaikan kepada kawan-kawan? Agar mulai pertama bekerja, mulai pertama kita melayani masyarakat, maka sejak itu panjenengan semua sudah terbiasa dengan kultur melayani. Dengan kebiasaan bersih, dengan kebiasaan prokes untuk hari ini, ya, dan kebiasaan menjaga integritas. Selamat bertugas, sekali lagi, layani dengan baik, tunjukkan bahwa Anda pelayan yang memang kredibel untuk melakukan secara profesional. Matur nuwun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Angkutannya bayarnya berapa biasanya? Kurang lebih 3.000 sampai 5.000, Pak. Kurang lebih itu nggak sama? Tergantung yang itu, Pak. Kenaiknya juga. Ya. Tergantung kenanya gitu? Iya. Belum, tarifnya nggak pasti gitu? Nah, ini contoh ini. Contoh ya, kalau angkutan umum gitu. Tapi kan naik ini lebih enak. Ya. Mudah-mudahan kamu bisa naik bareng temenmu lebih aman, ya, toh. Jaga kesehatan, ya. Jaga prokes, ya. Ya. Oke, makasih.